Lembut sekali, Nak. Lembutnya enak, sajunya enak. Mampus. Aku jatuh cinta sama notasinya. Enak banget notasinya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Krigi Dampang. Hari ini kita ketemu lagi dan kita akan ngereaksiin video terbaru dan lagu terbaru dari Sri Devi. Betul sekali. Ini lagu kemenangan Sri Devi waktu di DA 5 kemarin. Ya, DA 5 kan? Betul, emang DA berapa ya? Takutnya salah gitu kan. Betul sekali, DA 5 lagu kemenangannya sang juara pertama. Judulnya Mataharimu. Aduh, ini karya dari Kak Adibal Syahrul juga. Kebayang nih kayak gimana modelnya. Gimana ya, judulnya ya. Mataharimu. Gimana ini ya kan? Langsung aja yuk. Males kalau panjang-panjang. Betul sekali. Yang nonton ngoceh biasanya. Iya. Banyak pacot. Langsung aja kita tontonin Mataharimu. Sibi. Tapi buat kalian semuanya matahariku yang lagi nonton. Subrek. Nah, langsung kita lanjut. Mataharimu Sri Devi. Oh, ya Allah, cantik kali, Nak. Ini dari awal musik yang slow, terus kayak mulai membangun emosi kita nih, musiknya nih. Enak banget ya lembutnya. Lembutnya enak, sajunya enak. Ini liriknya. Jatuh cinta bersemangat. Masih belum tahu nih kita arahnya. Atau arahnya mana gitu ya. Mampus. Dia ini yang juaranya dinamika, kita sering banget ngomong kan. Ini enak banget loh dinamika. Lagunya enak banget. Gila, ini semua dari awal sampai ini nih, ini yang part ini nih. Aku jatuh cinta sama notasinya. Enak banget notasinya. Hampir sama kayak Ebi. Back to original dan good. Iya, benar banget lagu original. Iya kan? Iya. Back to original. Mungkin sekarang eranya original dan good balik lagi nih. Kayaknya deh. Ya, omong cantiknya. Cantik banget ya. Ini cantik banget, cantik loh, banget loh ya. Aset banget. Auranya bagus ya, cantiknya memancar gitu. Wow, ini selain notasinya bagus, nafasnya juga harus bagus ya. Iya. Rapat gitu ya. Rapat banget. Itu lagu apa tadi? Langsung kan tadi. Iya, betul sekali. Tapi jujur dinamikanya. Itu makin rap makin endual.
Beningnya enak. Beningnya. Bening banget. Aduh, udah deh. Emang pas banget nih karakter Sri Devi banget nih lagu ini. Musiknya enak banget. Musiknya enak banget dan part apa setelah ref itu namanya apa itu? Chorus. Chorus. Apa ya? Itulah pokoknya apa bisa ref tadi ada sedikit tuh di situ. Yeah. Aduh enak banget. Soalnya ini nantinya mau tinggi nih. Iya kayaknya nih. Ini gila loh part, setiap partnya nggak mau aku lewatin. Betul. Bener-bener diresapin banget sama. Nah iya. Gimana apa-apa banyak ya? Kejutan ya, dikasih di lagu ini sih. Teknik vokalnya bermain di sini gitu ya. Menariknya ini. Aku suka banget itu apa namanya notasi di refnya ya kan. Kembali ke masa lalu, dengerin lagu dangdut. Dangdut pure gitu ya. Ini enak banget kalau dengerin malam-malam, duduk pagi-pagi gitu ya kan. Sambil ngeteh, sambil ngopi kan. Tipe-tipenya kayak lagu Evita Mala gitu ya, tipe lagunya ya syahdu enak gitu, penuh cinta gitu ya kan. Iya rasanya enak banget ya. Aduh lagi kita ke dunia dangdut beberapa tahun 2004 2004 tuh kita tuh udah pure dangdut ya kan? Pokoknya tahun 2000 sampai 2005 deh ya 2004 lah mungkin ya karena 2005 udah mulai lagu yang cukup koklok gitu ya iya
Iya kan? Udah mulai ada mabuk-mabuk judi, mabuk mani-mani ngemabuk gitu. Ada begitu, ada 2000 ke sana. Yang pasti aku senang banget ini dengar lagu ini. Betul. Kekuatan Sri Devi di lagu ini keluar banget. Kekuatan dia dinamikanya, terus range rasanya, vokalnya dia gitu ya. Kan di sini tuh benar-benar nafasnya semuanya di sini maksimal. Dan cengkoknya juga kan. Iya, betul. Cengkoknya tuh yang banyak juga sebenarnya cengkoknya, cuma enggak terlalu kelihatan kalau yang kalau biasa dia nyanyi waktu kontes tuh lebih banyak biasanya cengkoknya. Cuma di sini sesuai kebutuhannya kan. Dan aku suka banget di sini benar-benar kayak penuh cinta gitu, syahdu kita kebawa dengerin dia kan. Enak banget. Dari awal sampai selesai lagu ini aku tuh konsentrasi buat mendengarkan karena enak banget. Iya, notasinya enak. Aku suka part track-nya. Suaranya enak. Oh, iya. Na 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 na. Lupa. Ya udahlah ya. Cipta. Iya, makanya aku mau jadi lari ke situ. Ya udah ya. Daripada kita makin lari makin jauh, kalian pencet tombol subrek nih biar kita enggak lari. Nyalain juga sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.